ribuan pecinta burung merpati antusias memenuhi lapak padel di Desa Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Burung merpati milik warga Tegal bernama Rubicon keluar sebagai pemenang. Pemilik Rubicon, Rian Hendriawan, berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 525 juta rupiah. Lomba merpati kolong menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki hobi bermain merpati kolong tengah berlangsung. Lomba merpati kolong Presiden Cep berhadiah fantastis total sampai 1 miliar rupiah. Mengingat lomba merpati kolong Presiden Cep ini bertaraf nasional, sehingga peserta berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Bertempat di lapangan padel merpati kolong, Desa Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sejauh ini, jumlah peserta kurang lebih sampai 1.000 orang, sehingga antusias pemain yang datang berpartisipasi di lomba merpati kolong padel sangat luar biasa. Penonton juga tidak kalah. Ada ribuan penonton yang turut hadir meriahkan event akbar ini. Peserta beragam, ada yang paling jauh dari Jambi, Palembang, Lampung, Banten, Tangerang, DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Tegal, Brebes, Pekalongan, Purwokerto, Temanggung, Wonosobo, Yogyakarta, Semarang, dan Solo. Dengan jarak pelepasan burung sekitar 850 meter, dan itu merupakan standar nasional. Melihat antusias yang sangat baik, maka tidak menutup kemungkinan lomba merpati kolong padel bisa menjadi agenda rutin setiap tahun, meskipun belum tahu pasti di mana lokasi selanjutnya. Berikut ini nama-nama burung yang menjadi juara padel 1 miliar rupiah. Urutan 1 sampai 20.